قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. جماعة صلاة عيد الأضحى yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dua peristiwa penting yang tidak bisa lepas dari hari raya Idul Adha. Dan kedua peristiwa tersebut adalah ibadah haji dan ibadah kurban. Namun pada situasi saat ini, kedua ibadah tersebut harus dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19 yang sampai saat ini belum mereda. Tentunya ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini tidak boleh serta-merta menurunkan semangat spiritual kita sebagai umat Islam. Kita harus meyakini bahwa selalu ada hikmah besar yang terkandung dari setiap ketetapan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kita ketahui bersama, akibat pandemi COVID-19 yang mewabah di berbagai penjuru dunia, Jamaah Haji Indonesia tahun 2020 tidak diberangkatkan ke Tanah Suci. Hal ini dilakukan pemerintah untuk menjaga keselamatan jiwa jamaah dari tertular virus corona. Pemerintah Arab Saudi pun tidak mengizinkan jamaah dari luar negeri untuk menjalankan rukun Islam kelima ini. Hanya warga Arab Saudi dan warga asing yang berada di Arab Saudi saja yang diperkenankan untuk melaksanakan ibadah haji, dan itu pun dengan pembatasan jumlah serta peraturan yang sangat ketat. Qaddarallahu ma syaa fa'al. Semua kita harus optimis dalam melakukan ikhtiar, baik dalam bentuk pencegahan maupun pengobatan COVID-19. Hingga saat ini, perkembangan COVID-19 belum menunjukkan tanda-tanda landai, sehingga semua komponen bangsa harus ekstra hati-hati dalam menghadapi pandemi COVID-19. Ma'asyiral muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, pencegahan dilakukan melalui protokol kesehatan. Dapat kita lakukan hal itu dan dengan cara bersuci atau selalu menjaga kesucian jiwa dan jasad kita dengan cara selalu berwudu. Bahkan dalam kitab fikih, ikhtiar bersuci adalah yang paling awal untuk dilakukan dalam setiap ibadah yang dipersyaratkan di dalamnya bersuci. Karena itu, membiasakan mencuci tangan seperti dalam berwudu adalah sudah satu hal yang mendarah daging bagi umat Islam. Namun masalahnya, hal ini belum diimplementasikan
dalam kehidupan sehari-hari, di mana saja dan kapan saja. Pola 4 sehat 5 sempurna, yaitu pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, olahraga, istirahat dan tidak panik, masih sangat relevan untuk dilakukan. Dan kemudian makan makanan yang baik lagi halal. Ini adalah 5 sehat 4 sempurna untuk 4 sehat 5 sempurna untuk kita lakukan di masa-masa sekarang. Dan dalam konteks itu dapat diterjemahkan ke dalam bahasa spiritual 5 sehat 6 sempurna, dengan menyempurnakan ikhtiar kita dengan doa dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap menghadapi musibah. Dalam konteks itu banyak pihak bertanya, kapan akan berakhir COVID-19? Maka kita bisa menjawab, tergantung pada ikhtiar semua pihak dan tergantung pada doa tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, serta tergantung pada takdir Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Dalam menghadapi setiap ujian dan musibah, kita wajib berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan umat sudah begitu lama menginginkan agar harapan dan doa segera terwujud. Beberapa waktu terus menanti dan menanti, namun tak jua impian itu datang. Kadang seolah jadi putus asa karena sudah seringkali memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, namun apa yang dimohonkan belum juga tiba. Akan tetapi seorang muslim wajib untuk optimis, dan sikap optimis yakni sikap yang terus berjuang dengan sungguh-sungguh sehingga tidak mudah frustasi dalam setiap menghadapi ujian dan cobaan. Oleh karena itu, dalam berdoa hanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala saja, dan tidak menduakannya dengan meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala begitu dekat pada orang-orang yang senantiasa berdoa kepadanya, dan boleh jadi terkabulnya doa tersebut ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala, dan boleh jadi pula Allah Subhanahu wa taala mengganti permintaan kita dengan hal lain. Yang pasti pilihan Allah Subhanahu wa taala adalah yang terbaik. Ayat yang patut untuk direnungkan oleh kita semua adalah firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Jadi kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, agar supaya doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, wajib kita menjalankan ikhtiar yang benar dengan yakin dan terus melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Sebahagian sahabat radhiyallahu anhum, mereka berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, rabbuna qaribun fanunajih au ba'idun fanunadih, faanzalallahu hadhihi al-ayah. Wahai Rasulullah, kata para sahabat, apakah Rabb kami itu dekat sehingga kami cukup bersuara lirih ketika berdoa, ataukah Rabb kami itu jauh sehingga kami menyerunya dengan suara keras? Lantas Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya yang tadi kita bacakan, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Abu Abbas Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala berkata, kedekatan yang dimaksud di dalam ayat ini
adalah kedekatan Allah Subhanahu wa taala pada orang-orang yang berdoa. Kedekatan yang sifatnya khusus. Dan perlu diketahui bahwa kedekatan Allah Subhanahu wa taala itu ada dua macam. Kedekatan Allah Subhanahu wa taala yang umum, yaitu dengan ilmunya. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui atas segala yang dilakukan oleh hambanya. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui atas segala sesuatu yang telah terjadi, yang akan terjadi. Ini adalah merupakan kedekatan dengan makna yang umum. Sedangkan kedekatan Allah Subhanahu wa taala yang khusus pada hambanya dan seorang muslim yang berdoa kepadanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan mengijabah, akan mengkabulkan doanya, menolongnya dan memberi taufik kepadanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kedekatan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang berdoa adalah kedekatan yang khusus pada macam yang kedua, yaitu bukan kedekatan yang sifatnya umum pada sifat yang pertama. Allah Subhanahu wa taala begitu dekat pada orang-orang yang berdoa dan yang beribadah kepadanya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pula, bahwa tempat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala yaitu ketika ia bersujud. Maka bersungguh-sungguhlah berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dikala sedang sujud. Untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala wajib dilakukan dengan ikhtiar dan ketaatan yang ikhlas, tanpa dibumbui dengan perkara-perkara bid'ah, apalagi perkara-perkara kesyirikan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam menghadapi setiap cobaan dan musibah, kita wajib bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal atau tawakkul berarti mewakilkan atau menyerahkan. Di dalam Islam, tawakal berarti berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi atau menunggu hasil suatu pekerjaan atau menanti akibat dari suatu keadaan. Al-Kisah, seorang sahabat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyampaikan bahwa dia telah bertawakal, akan tetapi untanya tidak dia ikat. Maka makna tawakal ini kurang tepat, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam memintanya untuk mengikat terlebih dahulu, baru kemudian bertawakal. Ini artinya kita diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berikhtiar terlebih dahulu, lalu kemudian kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiar sekuat tenaga kita disertai dengan doa, dan kemudian kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa in tawallau faqul hasbi Allahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Jika mereka berpaling dari keimanan, maka katakanlah Muhammad, cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain Dia, hanya kepada-Nya lah aku bertawakal, dan Dia adalah Tuhan yang memiliki arsy yang agung. Wa qala Musa, ya qaumi in kuntum amantum billahi fa alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Faqalu ala Allahi tawakkalna, Rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumiz zalimin. Dan Musa berkata, wahai kaumku, apabila kamu beriman kepada Allah, maka bertawakallah kepada-Nya jika kamu memang benar-benar orang yang berserah diri. Lalu mereka berkata, hanya kepada Allah lah kami bertawakal. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi kaum yang zalim. Qala inni ushidu Allah wa ashhadu anni bari'um mimma tusyrikuna min dunihi fakiduni jami'a thumma la tunzirun inni tawakkaltu 'ala Allah rabbi wa rabbikum ma min dabbatin illa huwa akhidhun bi nasiyatiha inna rabbi 'ala siratin mustaqim. Dia Hud menjawab, sesungguhnya aku bersaksi kepada Allah
dan saksikanlah bahwa aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan dengan yang lain. Sebab itu, jalankanlah semua tipu dayamu terhadapku, dan jangan kamu tunda lagi. Sungguhnya, aku bertawakal kepada Allah, Tuhanku dan juga Tuhanmu. Tidak ada satupun makhluk bergerak yang bernyawa, melainkan dialah yang memegang ubun-ubunnya, atau dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menguasainya. Sesungguhnya Tuhanku di jalan yang lurus. Walillahi ghaibus samawati wal ard wa ilaihi yurja'ul amru kulluh fa'budhu wa tawakkal alaih wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Dan milik Allah lah seluruh rahasia langit dan bumi, dan kepadanya segala urusan dikembalikan. Maka sembahlah dia dan bertawakallah kepadanya, dan Tuhanmu tidak pernah lengah dari apa yang kamu kerjakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Semoga dengan ikhtiar yang penuh optimis, doa dan tawakal yang penuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita dapat keluar dari pandemi COVID-19 dan keluar dari segala musibah yang menimpa negeri ini dan menimpa kita. Dari hal ini kita bisa menarik dua hikmah dari ibadah kurban di masa pandemi. Yang pertama adalah hikmah vertikal, yakni semakin dekatnya kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seharusnya setiap musibah yang menimpa manusia menjadikan kita semua semakin dekat dan bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian hikmah yang kedua adalah hikmah horizontal, yakni mendekatkan sesama kita, sesama manusia, dengan saling berbagi rizki yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di tengah situasi sulit, di tengah situasi yang banyak di antara kita tertimpa musibah ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima semua amal ibadah kita. Marilah kita sama-sama bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengangkat tangan kita, berdoa kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami dan saudara-saudara kami kaum muslimin semuanya, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Allahumma ya Allah, hanya kepadamu kami mengabdi, hanya kepadamu kami salat dan sujud, hanya kepadamu kami menuju dan tunduk. Kami mengharapkan rahmat dan kasih sayangmu, kami takut azabmu karena azabmu sangat pedih. Allahumma ya Allah, jagalah kami dengan Islam dalam keadaan berdiri. Allahumma ya Allah, jagalah kami dengan Islam dalam keadaan duduk, dan jagalah kami dengan Islam dalam keadaan tidur. Jangan jayakan orang-orang kafir atas kami. Allahumma ya Allah, Engkau yang menyelamatkan Nabi Nuh dari taufan badai dan banjir yang menenggelamkan dunia. Engkau yang menyelamatkan Nabi Ibrahim dari kobaran api yang menyala. Engkau yang menyelamatkan Isa dari salib kaum durjana. Engkau yang menyelamatkan Yunus dari gelapnya perut ikan. Engkau yang menyelamatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari makar kafir Quraisy, dari Yahudi pendusta, para munafikun dan pengkhianat, pasukan Ahzab angkara murka. Maka selamatkanlah kami dari musuh-musuh yang membenci kami karena beriman kepadamu. Allahumma ya Allah, selamatkanlah kami dari tipu daya mereka, dan selamatkanlah kami dari segala musibah. Berikanlah kesembuhan kepada saudara-saudara kami yang kau timpakan kepada mereka penyakit, dan jagalah kami semua dari berbagai macam penyakit. La ilaha illa anta subhanak inna kunna minal zalimin. Allahumma ya Allah, lepaskanlah dan jauhkanlah dari kami penguasa-penguasa zalim, penguasa-penguasa yang fasik dan kafir. Anugerahkan kepada kami pemimpin-pemimpin yang beriman kepadamu.
pemimpin-pemimpin yang bertakwa, yang jujur dan amanah, yang menjadikan kitab-Mu sebagai landasan kepemimpinannya, yang menerapkan syariat-Mu dan membawa kami ke jalan yang benar, jalan yang Engkau ridai. Allahumma ya Allah, selamatkanlah kami, anak-anak kami, keluarga kami, daerah kami, negeri kami, dan umat kami dari badai krisis, fitnah, bencana, dan dosa yang membinasakan. Allahumma ya Allah, janganlah Engkau goyahkan hati kami setelah Engkau beri kami petunjuk dan tetapkan hati kami di atas agama-Mu. Allahumma ya Allah, jadikanlah hari terbaik kami sebagai hari pertemuan kami dengan-Mu. Jadikanlah amal terbaik kami sebagai pamungkasnya, dan jadikanlah usia terbaik kami sebagai akhir dari ajal kami. Allahumma ya Allah, limpahkanlah rahmat dan ampunan-Mu dan hidayah-Mu kepada kami semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله.